Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama dengan aku lagi, Azad Nasir, dalam Azad Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjadi-Jadi. So, hari ini aku nak buat untuk hashtag BOOM, yang mana aku akan bawa korang ke satu tempat ni, yang mana aku hari ini aku nak berkongsi dengan korang apakah ciri-ciri tayar yang bagus dan juga apakah ciri-ciri yang ada pada setiap tayar yang korang perlu tahu supaya korang boleh dapat tayar yang berkualiti, tayar yang berbaloi untuk korang beli dan juga dengan harga yang orang kata reasonable lah . So aku akan bawa korang ke satu tempat ni, yang mana tempat ni aku syorkan untuk korang dapatkan tayar kereta korang. So jom ikut aku. Okey, sekarang ni aku berada dekat kedai tayar Cahaya Masai. So aku nak tunjukkan dekat korang apakah jenis-jenis tayar yang ditawarkan oleh bengkel ni, dan juga aku nak tunjukkan korang simbol-simbol tayar yang perlu korang tahu untuk korang dapatkan tayar yang bermutu, berbaloi untuk korang beli, yang penting berbaloi. Jom. So sekarang ni aku dah ada kat dalam kedai tayar Cahaya Masai. Kita berada dengan owner bengkel ni, Abang Mazlin . Abang Mazlin . So nak tengok sikit apa tayar-tayar yang ada dekat sini. So bang, ini adalah tayar-tayar yang ada dijual dekat bengkel abang ni . So boleh introduce sikit lah, abang punya nama apa dan juga jenis-jenis tayar yang macam mana yang ada abang ready kan. Mazlin bin Zafur. Macam kita sini, kita jual macam tadi-tadi bajet lah. Kita jual tadi ni pasal dulu kita beli tayar, setiap kali beli tayar kena tipu. Adik-beradik pun kena. Jadi bila nak tukar tayar memang dah tahulah dalam set kuali apalah kena tipu kali ni. Nak beta kita takut. Takut nanti dia nyanyi yang lain tu ni. Jadi kita lalas, kita cakap kalau ada modal sikit, kita buka kedai tayar, kita jual untuk orang-orang yang susah lah. Orang kaya dia tak datang sini. Maklum kan, kita tak ada apa-apa sangat. Tapi kalau orang itu susah, sambil dia datang dia tolong kita, kita pun tolong banyak orang. So macam hari tu saya cuba ni tayar ada Viking 185-55-15. So ini adalah saiz tayar untuk persona, new persona lah . Ini. So hari tu abang tolak harga trade-in tayar kereta saya hari tu dalam banyak buat tu. Banyak juga sebab tayar yang asal baru pakai dalam setahun. So abang tolak. So yang 568 ni adalah harga kalau tak ada trade-in apa-apa. Betul. So 568 untuk 4 biji lah. 4 biji siap lah. Pasang. Siap pasang lah. Siap pasang, siap balancing. Siap pakai balancing lah. Okay. Kalau bal yang rosak-rosak untuk oil plastik tu kita kasih lah. So untuk korang yang tak tahu, Viking ni kalau di kedai ni, ini antara top seller lah. Sebab aku pertama kali beli pasang tayar ni sebab tengok dia punya alur dia. Dia punya bentuk bunga dia, aku tahu ini memang jenis yang potong air punya. Okay, dan aku dah pakai lebih kurang hampir setahun. Hampir setahun lah. Dan aku boleh recommend, ini tayar yang memang padu. Atas jalan kau boleh speed dalam 17-18 dengan keadaan kereta pelantar atas jalan dan dalam keadaan jalan basah. Okay. So bang, dekat tayar dia ada beberapa simbol-simbol lah kan. Macam tahun apa, biasa-biasa apa yang orang biasa perlu tahu lah. Kalau macam kita ni maklum lah, kita ni orang-orang pusat, kita akan tunjuk tahun, beritahu-tahun tentang yang lain-lain tu. Kadang-kadang ni banyak sangat dia punya simbol-simbol. Simbol-simbol asal lah yang simbol-simbol orang kena tahu lah. Kita pun, tapi kalau saya ni, saya syorkan untuk tahun-tahun saja. Model lama ke dah. Tayar lama 4 tahun, 5 tahun. Jual murah, tayar lama, kadang kita perlu tuju. Jadi dia tahun ni dia tak boleh ubah sebenarnya, pasal dia ada chop dan kilat. Ada chop. So kita tengok terus yang saiz dulu lah. Saiz dulu. Okey, macam gini. Saiz dia okey. 185 kan? So 185 adalah dia punya lebar tayar ke tinggi lebar tayar lah. Okey. Ni tinggi dia 55. Tinggi 55, R15. Rim 15. Jadi korang yang rim 15 boleh masuklah tayar ni. Kalau tahun pula kita akan cari, dia selalunya tayar, kalau kata kalau Dunlop tu kadang dia bahagian inside.
Kalau dalam bahagian dalam ah. Tapi kadang-kadang offset pun ada. Kadang dalam dia ada dua. Kalau dalam ada dua ada, dalam pun ada. Kalau konti Viking dia luar. Ha, macam gini. Ha, tahun 2024 tahun 2020. Yang nombor ni 24-20 ni maksudnya minggu ke 24 2020. So korang punya sendiri lah 24 tu bulan berapa? Dalam anggaran bulan 6 lah gitu. Jadi tapi korang jangan pula datang kedai ni bulan 1 minta tayar bulan 1. Memang tak akan ada lah. Jangan minta macam tu. Pasal kita direct daripada kilang pun dia biarkan akan hantar dia stok dia yang paling akhir, yang paling lama lah. Yang paling baru dia simpan. Pasal tayar ni sebenarnya baru sangat tu tak apa belok. Dia muda lagi. Dia ada masak tayar ke? Tayar ni dia macam madu lebah. Madu lebah ni dia tak macam sayur. Kalau sayur ni baru dicabut lagi bagus 15 minit. Fresh. Fresh ikan ke. Tapi tayar ni dia sebenarnya setahun tu simpan. Tapi kadang-kadang kita ada lah, tapi jarang lah. Kadang ni tayar yang segi ni, tahun yang sekarang ni, untuk tahun 2020 kebanyakan, 2019 yang ni saja tinggal. Continental ni pasal dia, ini je. Yang lain semua dari 2020. Kalau ini Continental pun 2020 lah. Ini pun 2020. Ini 04. Mana belah satu? Continental je lah. Tapi majoriti kalau Viking memang laju lah. Viking laju. Viking ni banyak lah. So dekat sini kalau untuk rim 15 macam tu, harga dia range berapa bang? Antara berapa hingga berapa harga dia? Untuk ya, ya. Untuk 4 biji lah sekali. 4 biji, okay. Dia selalunya antara 568. Okey, kalau untuk saiz ni lah. Tapi selalunya kalau macam yang personal, personal yang baru, dia boleh pakai 19555. Boleh juga pakai. Boleh pakai, lagi sedap permainannya. Harga sama. Harga sama, RM568. Tapi kalau tapi dia lebar RM155. RM185. Yang ni standard. Kalau nak ubah sikit RM195, dia lebih stable lah sebenarnya. Stable lah. Tapi harga sama. So kalau dari RM560 lebih macam tu. Paling tinggi, paling mahal lah bang. Saya yang ada. Kalau kita kalau untuk saiz ni Continental lah, untuk saiz RM155. Kau tengok harga dia RM568, paling-paling tinggi pun RM600 lebih je untuk rim 15 inci. So memang bagi aku murah lah. Kalau average, kalau satu tayar tu RM100.50, dua tayar dah RM300. Patutnya kalau empat tayar, kalau RM100.50, dia akan jadi RM600. Tapi kalau RM600 korang boleh dapat kontin satu. Tapi aku sarankan korang pakai Viking ni, tak sampai RM600 pun. Ini harga belum tolak trade-in tayar lagi. Kalau tayar korang tu masih lagi boleh pakai, maksudnya harga akan jadi lebih murah, lebih kurang lagi. Okey, harga dah siap masuk dengan balancing dia. Okey, kat sini alignment saja yang yang kira. Tapi tak apa, yang penting apa kita doakan nanti, satu hari nanti dah ada alignment pula buat kat sini lah. Yang penting tayar tu dulu. Nak dapat harga yang baik macam ni lah. Okey, so antara tayar yang aku dah cuba sendiri, ni tayarnya. Okey. So tayar ni aku dah cuba dekat aku punya persona. So dia punya nombor adalah 18555R1582V lah. So 185 tu adalah dia punya lebar tayar. So 55R15, so 55 adalah dia punya tinggi dan juga rim 15. So V tu adalah, okay, V tu sebenarnya adalah simbol speed maksimum untuk tayar. So tak silap aku, kalau V ni boleh pergi kepada highest 240km sejam lah. Berikut adalah antara huruf-huruf lain yang digunakan sebagai simbol had maksimum kelajuan yang mampu ditampung oleh satu-satu tayar. Jadi aku nak sarankan pada korang yang mencari tayar untuk kegunaan harian, carilah tayar yang sekurang-kurangnya ada simbol H ataupun V, di mana tayar jenis ini boleh menampung had maksimum kelajuan antara 210 ke 240km sejam. Jadi kepada korang yang terutamanya tinggal di kawasan Pasir Gudang dan juga yang berdekatan, yang nak cari tayar kereta dengan harga terbaik, dengan kualiti yang cukup juga premium, aku sarankan korang datang ke kedai Tayar Cahaya Masai, dan aku akan bagi maklumat berkenaan kedai ni di penghujung video dan di ruangan description di bawah. Dan sekiranya korang rasa video ni bermanfaat, tolong berikan sokongan kepada aku untuk terus buat video-video yang menarik selepas ni dengan tekan dua button, iaitu button subscribe dan button notification di bawah. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi.
Aizat Nasir Channel, ekspresi hidup menjadi jadi. #boom